Pencapaian Mael Totey The Movie yang berjaya mencipta rekod mendapat perhatian pelakon terkenal Fasha Sandha dengan memuji filem Syahmi Sazli itu. Akui Fasha atau nama sebenarnya Nur Fasha Sandha Hassan, dia sangat terhibur dengan jalan cerita dan lawak bersahaja Mael yang dilakonkan oleh Syahmi. Fasha berkata dia tak menilai daripada sudut pembikin atau penghasilan yang sempurna, namun menghargai filem itu yang menghiburkan penonton dalam keadaan pandemik COVID-19. Sejujurnya, saya dan keluarga amat terhibur dengan MTTM, sebab itu saya ada kongsikan di IG. Bukan mudah nak buat penonton ketawa dan saya terhibur dengan lawak bersahaja Mael. Saya tak pandang daripada sudut filmmaker dan aspek penghasilan. Jika ia dapat membuatkan kita terhibur dan ketawa, saya hargai. Saya hargai ialah dalam keadaan pandemik ni, ramai yang tertekan. Setidak-tidaknya, cerita ini dapat membuatkan kita terhibur, katanya. Dalam pada itu, Fasha mengulas mengenai kritikan Ellie kerana beranggapan setiap individu ada hak menyatakan pandangan. Saya tak mahu komen mengenai isu Ellie yang memandang daripada sudut lain. Bagi saya, setiap individu mempunyai pandangan masing-masing. Sebagai penonton, saya sangat terhibur dengan filem itu. Ini bukan kali pertama saya kongsi pendapat pasal movie yang saya tonton. Selalunya saya tonton movie yang best, memang saya akan kongsikan dengan pengikut, terutamanya filem tempatan, ujarnya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.